Okay, assalamualaikum, what's up, and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Setel Mamong. Jadi di video kali ini saya mau berbagi tutorial gimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Eligmozen, yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya. Untuk semua bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi Eligmozen-nya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan juga notifikasinya, agar saya lebih semangat membuat tutorial-tutorial yang lagi viral dan yang lagi ngehits. Oke, silahkan tap icon plus, kemudian pilih aspek rasio sesuai dengan foto kalian. Di sini saya menggunakan yang 4:5, resolusinya 720p, frame rate-nya 30 fps, dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Kemudian buat proyek. Oke, langkah selanjutnya di sini masukkan audionya terlebih dahulu. Silahkan tap icon plus, kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, langsung saja di sini kita cari letak pennya. Seperti biasa, tandai dengan cara tap icon plus yang di sebelah kanan ini sambil diputar, atau langsung saja kalian tandai di detik-detik berikut ini. Oke, jika sudah kalian tandai, langsung saja di sini masukkan fotonya. Silahkan tap icon plus, kemudian pilih gambar dan video. Lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama di sini kalian langsung saja paskan ke tanda yang pertama ya guys ya. Dan kalian tinggal tap icon panah yang ke kanan, kemudian pilih icon yang ini agar fotonya pas ke tandanya. Kemudian tambahkan efeknya. Silahkan pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Oke, di bagian ubin, di sini kalian tambahkan 3 kunci ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir, ubah potongnya menjadi 2000. Kemudian kunci yang di tengah biarkan 1000. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 2000. Mirrornya di sini aktifkan. Kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Lalu kalian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian morph atau transform. Kemudian pilih ayun. Di bagian ayun frekuensinya biarkan 2,0. Di bagian sudut 1, di sini kalian tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah ke 0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi negatif 5,0. Kemudian di bagian sudut 2 tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah ke 0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 3,0. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian morph atau transform. Kemudian pilih ombang ambing. Oke, di bagian ombang ambing sudutnya ubah ke 0. Frekuensinya ubah menjadi 4,6 ya guys ya.
Lalu di bagian magnitudenya tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan seperti ini. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 219. Lalu kalian geser ke bagian tengahnya, kemudian pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Oke, di bagian paparan atau gamma tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir exposure-nya biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 2,0. Kemudian geser ke bagian tengahnya, pilih kurva, silahkan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak di sini kalian ubah tune-nya menjadi 0,20. Jika sudah kembali, untuk efek di foto yang pertama sudah selesai dan kalian tinggal salin dengan cara pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek. Lalu di sini paskan ke tandanya. Kemudian masukkan satu buah foto. Silakan foto yang kedua di sini paskan ke tanda berikutnya. Tap icon panah yang ke kanan, lalu fotonya pangkas ke kanan. Kemudian pilih di bagian move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini tambahkan 3 keyframe atau kunci di awal, di tengah, dan di akhir. Lalu kalian geser ke bagian kunci yang di tengah, di sini kecilkan fotonya menjadi 150px. Kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2, pilih kurva, silahkan buat kurvanya seperti ini. Dan kalian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3, kemudian buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, silahkan di sini kalian tempelkan efeknya. Pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Lalu kalian hapus di bagian ayun, dan kalian klik di bagian ubin. Kemudian pilih offset, tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir, di sini ubah offsetnya menjadi 15.000. Kemudian aktifkan offset secara partikelnya ya guys ya. Jika sudah kembali, pilih efek dan kalian klik di bagian ombang-ambing. Silahkan frekuensinya ubah menjadi 2,0. Lalu di bagian magnitudenya kalian geser ke bagian kunci yang akhir. Di sini ubah menjadi 1,0. Dan untuk kunci yang di awal magnitudenya fullkan. Kemudian geser ke bagian tengahnya, pilih kurva, silakan buat kurvanya seperti ini. Oke, jika sudah kembali, silakan geser ke tanda berikutnya dan masukkan satu buah foto. Untuk foto yang ketiga di sini panjangin durasinya 5 kotak ya guys ya. Dan kalian tinggal hitung per kotaknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu paskan ke tandanya, kemudian fotonya pangkas ke kanan. Oke, untuk menambahkan foto berikutnya di sini kalian lakukan hal yang sama seperti foto yang nomor 3. Masukkan fotonya satu per satu secara bergantian dan setiap fotonya panjangin durasinya 5 kotak. Lakukan hingga ke detik 23 banding 22. Oke, jika sudah langsung kita pergi ke awal foto yang ditambahkan tadi. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat efek zoomnya. Silakan klik fotonya, pilih di bagian Move and Transform.
Lalu di bagian 3 icon yang di sebelah kanan ini, tambahkan 2 kunci sesuai dengan tandanya. Kita mulai dari icon yang nomor 1, tambahkan 2 kunci seperti ini. Untuk icon yang nomor 3 di bagian kunci yang akhir, di sini besarkan fotonya sekitar 1200px. Kemudian geser ke bagian tengahnya. Pilih kurva, silakan buat kurvanya seperti ini. Kemudian untuk icon yang nomor 2 di bagian kunci yang akhir, di sini kalian atur rotasinya ya. Silakan turunkan menjadi -30. Kemudian geser ke bagian tengahnya, pilih kurva, silahkan buat kurvanya seperti ini. Dan untuk icon yang nomor 1 di bagian kunci yang akhir, kalian atur posisinya. Geser ke bagian tengahnya, dan kalian buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, silahkan geser ke foto berikutnya. Klik fotonya, pilih di bagian move and transform. Di bagian yang kedua di sini kalian gak usah diatur rotasinya ya. Jadi cukup tambahkan 2 kunci di bagian 2 icon yang di sebelah kanan ini, yaitu di bagian icon yang nomor 1 dan nomor 3. Silakan untuk icon yang nomor 3 di bagian kunci yang akhir, besarkan fotonya sekitar 1200. Kemudian kasih kurvanya seperti ini. Dan untuk icon yang nomor 1 di bagian kunci yang akhir, kalian atur posisinya. Kemudian kasih kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, silakan geser ke foto berikutnya. Klik fotonya, pilih di bagian Move and Transform, tambahkan 2 kunci di bagian 3 icon yang di sebelah kanan. Untuk icon yang nomor 3 di bagian kunci yang akhir, besarkan fotonya sekitar 1200. Kemudian kasih kurvanya seperti ini. Lalu di bagian icon yang kedua di sini kita atur rotasinya. Silakan geser ke bagian kunci yang akhir. Yang tadi kalian turunkan, sekarang naikkan menjadi 30. Kemudian kasih kurvanya seperti ini. Dan kalian atur posisinya. Jangan lupa dikasih kurva ya. Oke, silahkan geser ke foto berikutnya. Di sini kalian tinggal lakukan saja hal yang sama seperti di awal tadi. Lakukan hingga ke foto yang terakhir.
buat gloseken ya. Kemudian salin. Lalu tempelkan ke bagian foto yang dilewati tadi. Silahkan geser ke bagian foto yang setelah bas besarnya, kemudian tempelkan efeknya. Oke, sekarang kita berada di detik 23 banding 22. Di sini masukkan satu buah foto. Lalu paskan ke tanda berikutnya, kemudian fotonya pangkas ke kanan. Oke, silahkan pilih di bagian Move and Transform. Lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini tambahkan 3 kunci, di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian geser ke bagian kunci yang di tengah. Lalu kecilkan fotonya menjadi 150px ya. Kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Lalu kalian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, untuk efeknya di sini kalian tinggal salin efek yang ada di foto nomor 2. Silahkan efeknya di sini kalian salin. Lalu tempelkan ke foto yang tadi. Oke, untuk menambahkan foto berikutnya di sini kalian lakukan hal yang sama seperti di awal tadi. Masukkan fotonya satu per satu secara bergantian. Dan setiap fotonya panjangin durasinya 5 kotak ya guys ya. Untuk foto yang terakhir di sini pangkas sesuai panjang lagunya. Jika sudah langsung kita geser ke awal foto yang ditambahkan tadi. Silahkan fotonya di sini kalian perkecil, pilih di bagian Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kecilkan fotonya menjadi 250px ya. Kemudian pilih icon yang nomor 2. Di sini kita atur rotasinya. Kembali, lalu fotonya pangkas sesuai dengan tandanya. Dan foto berikutnya sebelum kalian pangkas di sini kita atur rotasinya secara bolak-balik ya. Lalu kalian pangkas sesuai dengan tandanya. Oke, silahkan geser ke foto berikutnya. Di sini kecilkan fotonya menjadi 250px. Sebelum kalian pangkas di sini kita atur rotasinya secara bolak-balik dulu. Kemudian pangkas sesuai dengan tandanya. Lakukan hingga ke foto yang terakhir. Jika sudah langsung kita geser ke awal foto yang dipangkas tadi. Silahkan tempelkan efeknya yang dari foto nomor 2 tadi. Lalu kalian klik di bagian ubin. Kemudian pilih offset. Di bagian kunci yang akhir ubah offsetnya menjadi 20.000. Kemudian nonaktifkan offset secara vertikalnya. Jika sudah kembali, silahkan efeknya di sini kalian salin.
Kemudian tempelkan ke semua foto berikutnya. Oke, jika sudah selesai, kalian tinggal tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.